Korban uang palsu ternyata tidak saja dialami orang banyak duit. Pedagang kecil pun jadi sasaran empuk para tersangka. Seperti yang terjadi di Jepara, Jawa Tengah. Tersangka dengan sengaja membelanjakan uang palsu itu kepada pedagang-pedagang kecil. Agar tidak dicurigai korban, tersangka menyasar orang lanjut usia. Namun ulah jahat tersangka tak selamanya berjalan mulus. Kali ini terbongkar atas aduan korban yang mengetahui jika uang yang digunakan adalah palsu.